belajar tentang luas dan volume. Di sini diketahui sebuah drum minyak berbentuk tabung di mana diameternya 80 cm dengan tinggi 105. Yang ditanyakan dari soal adalah berapakah volume dari drum tersebut. Oke, langsung aja ya, kita akan menjawab. Langkah pertama, kita akan menentukan nilai R. Di mana kita tahu R sama dengan setengah dari diameter, yakni setengah dari 80 cm. Kemudian langkah kedua, menentukan volume. Di mana rumus dari volume adalah P R kuadrat dikalikan dengan T. P-nya kita pakai 22 per 7 dikali dengan 40 pangkat 2 dikali dengan tingginya adalah 105. Hasilnya adalah 528.000 cm pangkat 3. Jadi, kesimpulannya volume tabung drum adalah 528.000 cm pangkat 3. Sampai jumpa. Thank you.